Apa kabar semuanya? Jumpa lagi di channel Kotip Official. Oke, di kesempatan hari ini saya akan berbagi tutorial, yaitu cara memasang wallpaper bergerak di kunci layar HP. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini adalah contoh saja. Dan untuk membuatnya ya, saya tidak memakai bantuan aplikasi ya. Oke, langsung aja ke caranya. Siapkan dulu video ya. Jadi kalian harus menyiapkan video dulu. Nah, ini saya sudah siapkan video. Buka saja ke menu galeri. Pilih album ya. Nah, di sini saya sudah siapkan video ya. Untuk menjadikan wallpaper bergerak ya. Ini untuk di semua HP Android mungkin bisa ini ya. Oke, langsung pilih saja salah satu video. Nah, misalnya ini ya. Pilih titik tiga yang di bawah ini, di bagian kanan ini ada titik tiga ini, buka. Nah, kemudian pilih setel wallpaper video. Nah, kemudian klik saja terapkan. Nah, ini kalian bisa memilih setel sebagai layar kunci atau setel sebagai layar utama. Pilih saja saya ini keduanya ya. Oke, berhasil diterapkan. Oke, kembali dulu ya. Kita lihat apakah, nah ini sudah menjadi video wallpaper di kunci layar HP ya. Jadi caranya seperti ini untuk membuat wallpaper bergerak di kunci layar HP. Oke, demikian untuk tutorial hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi.